Ya, seenggaknya tuh Tuhan tahu kalau kita hidup gitu. Meskipun kita nggak tahu, dia udah tahu, tapi siapa tahu gitu, tahu gitu. Oke, kembali lagi di reaksi, ada aku Bagus. Dan lagi Blind Spot. Yoi, ini Tinggu Tinggu Killing, Tinggu Killing. Killing Boys kali ini. Ya. Mbak Teon. Yoi. Kita langsung cek. Kak Teon. Kita sambil mencari tahu lagu yang perlu kita tonton lagi abis ini apa. Tapi gak ada subtitle-nya kayak. Sumpah gak ada. Gimana? Skip aja dah. Baru ya. Tapi nyanyi sih dia kan. Gimana? Coba-coba nyanyi, coba. Kebanyakan kan nyanyi doang. Mungkin tahu kita so, nama hengok kaku ya. Jadi, saya kok kesu tulia bol kok mata ya. Nih, saya kudu ngambil dong ya tentang. Dia bakal jadi MC nya Queendom season 2 tuh. Tulia beri dulu, kaget sih. Mantap. Cepat cek kok kita. Cusit. Cusit. Let's go. Pictures on the sky. Ai 2015. Ini banyak yang request nih, Ai. Ini kita cek. Dilirik aku. Konsep bandnya dia. Oh, cukup segitu aja kak tadi. Grey SM Station. Oh, 2016. Air tadi emosional, mirip Fine. Menarik banget ya, entah karena next. Tangkuban 11-11. Waduh, 11-11. Isip Arbolnas ini. Ya. Doskin datang semua. Sudah pernah dengar ini? 7-11. Di mana? Aku belum pernah sih. Mungkin di Spotify kamu. Sampai.
blue tapi background-nya hijau. Tahun-tahun ganti blue, biru. Soalnya kabinnya harus biru. Oh iya kan, tahun-tahun ganti biru. Ungu sih. BTW, aku baca-baca komen, ternyata Taeyeon ini mantannya Baekhyun, Jo. Yeah? Iya, Jo. Jadi Baekhyun kan hitungannya lebih muda dibanding. Mantap Baekhyun, Jo. Bisa berarti sama Kak Taeyeon. Bisa dong. Tapi suaranya kok piye ya, bikin kayak Baekhyun. Cocok banget ada, kenapa putus ya? Nah, aku punya dari Kim Jong 선배님께서 선물로 주신 곡입니다. Time lapse 들려드릴게요. 모양이네 루츠 지금 베이킹 가루 다야. 오. 와 이 돈 벌어야 왜 나무 이 조빙 에이 네. 분위기를 살짝 바꿔서 kalau mau lebih react sendiri kan dia happy baru baru tiga selisihnya 3 jam yang habis dulu. Dong dong. Oi. Jadi ingat lagu ini. Ayo apa sih jenis yang enak ini juga. Aduh. Rotary One. Kau? Rotary One. Bukan. Jalu baru bisa membayangkan Taeyeon nyanyi lagu seperti ini setelah melihatnya lagi. Pantes. Sport. Menarik lagi weekend. Baru kenal. Babang beranak. Ayo sih. Oh, we got it.
tangan enggak tanggung ada. Hey. Apakah ini semua title tracknya atau yang ada yang bisa? My Daisy. Apa ya? OST apa ya? Bagus, Ahmad atau sayang? OST. Apa sih namanya? Sing ini kalau di logonya betul enggak? Yang tak maksud guys, yang kalau di Spotify itu dia yang nomor 5 nih sekarang nih. Cuma boy. Gambarnya Ayu tapi. Rekomendasi yang top. Cuma aku sengaja belum ngeklik karena pengen nonton sama kalian. Yang tak play itu yang udah tak like-likein, yang udah tak review. Ini kan ya? Ya. Gambarnya Ayu Jun. Filmnya Ayu kan? Langsung ganti. Nangis. Nangis lagi sombong. Getar. Ada suara-suara bunyi-bunyian. Waduh. 2008, Cok. Ini nangis. Sih, tak perlu lagu terlama ini. Nanti tahun berapa? 2003. Enggak sih. 66. Wah, udah saya nyeplah. Kalau ya sekitar pertengahan sih, 67 ya. Ini kayaknya single pertamanya Taylor kali ya? Gak tau deh. Tapi OST, Koyolia. Iya, maksudnya yang pertama kali dikeluarkan. Tapi bukan OST nya 2. Kesel juga ya, nyanyi. Balik album for reason. Cowboy apa? Oh, bejo cowboy. Dia kita guru Latin dendeng. Aduh, siapa ya yang pernah nyanyi lagu ini ya? Aung Udem. Apa? Masih Tayong. Duka deh kayaknya. Di cover siapa ya? Tayong gak pernah nyanyi lagu ini. Pernah, maksudnya yang gak pernah denger. Mereka lagu Taya tuh. Aku tadi lagi mikir. Aku merasa pernah mendengar lagu ini soalnya guys.
Jadi paling ngebot. Lihai paling. Dia apa? Bentar ya. Mirip sih. Dia apa itu? Acara Mirip Rapat. Oh, anu. Bikin. Ya, bikin bikin. Kalau bikin bikin saya udah bukan sih. Enak ya lagunya. Oh, ini lagu ya, Taya. Aku cucu ini benar-benar loh. Kayak semang. Ini kalau Indonesianya dari musim durian sampai musim rambutan. Gravity. Suruh gue. Gravity라는 곡인데요. 제가 정말 좋아하는 곡입니다. Oh, Eugene Garulis. Ternyata cover. Mata selalu gak familiar banget. Barusan di cover. Ini ya. Suruh gue. Tadi. Gravity라는 곡인데요. 제가 정말 좋아하는 senyum wayu tapi juarang banget senyum sih. Cowboy sebaya yang karaku. Gravity. Oh, kuapit. Waduh. Enggak. Mimi sih. Aku ah. Nah. Baru. Oh, setengah. Jadi ya. I am the you to your dear. Mari sarang itu sayang. Mari sarang. Full lagu ya gitu. Kayak. Kira di game kayak wah sih. Lagu ini sudah dikayak menyatakan cemburu dengan mewah ya kan. Lagi cemburu misalnya apa ya, lagi marahan karo seseorang gitu terus balasnya I envy you. Kok tadi nih tadi tambah wes link tadi ini ditinggal minta maaf ini mas tapi aku sama yang lain aja niatnya maksudnya biar keren gitu tak pelangking ada ada feel weird tambah kakak saya masalah ringan cari kakak I envy you.
ini sudah kita tidak akan paham apa yang dia omongkan. Masih ada kan kontrol masak lah. Oh masih ada. You are. Kan kontrol masak gak? Oh gak juga. You are. Karaoke. Oh tidak karaoke. You are. Karaoke. Urepe pangamen. Emosional ya suara dia itu. Masih ada satu lagi. Jadi jangan kemana-mana. Ini lagu hit saya. Pasti kalian bisa nyanyi bersama-sama. Ya amin. Semoga kita ketemu lagi. Bogo Sibo. Abis ini aku video kan sama Ais ya. Second album repackage. Ketika langsung emosional lagi. Mantap. Kak Deon. Harmonisasi dengan suaranya sendiri. Ternyata dia gak mikir itu. Ini suara siapa ya? Aduh ya Allah.
Damage-nya terlalu besar kan, Dayan? Iya. Klik. Wah, banyak yang perlu kita cek. Nanti ya kayaknya kalau lagu-lagu yang mau dicek kita dulu kayaknya yang dari sini-sini dulu deh. Iya. Ini banyak nih. Nah, tiga di kopi itu. Enggak, itu tiga di kopi. Ambil sebat. Oke. Ya kita baru yang udah kita dengerin ya. NVU. Fine-nya enggak dilepot lagi gitu. NVU Can Control Master sama Fine kan. Nanti kayaknya yang menarik itu tadi I sih. We can. Kalau apa mau sing Four Seasons. Kalau sing setelah ya Inner Spark gua dua ini apa sih ya. Pokoknya ada yang vibes-nya jin gitu. Ya dari itu tadi kita cek juga lah semuanya satu-satu. Pasti tadi kan cuma sekilas, gak tahu kayak gimana. Yang kita tahu pokoknya suara dia, suara beliau berbahaya guys. Pusing. Oni. Kekanjong. Gimana ya biar bisa dapet ya. Susah juga ya ini. Kasih tahu strategi aja guys. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng. Terus follow Instagram kita, follow It's Twitter juga, pokoknya support terus kita aja. Mention kata yang banyak biar kita di notice. Biar seenggaknya tuh Tayan tahu kalau kita hidup gitu. Meskipun kita gak tahu dia udah tahu, tapi siapa tahu gitu, tahu gitu. Pas lagi iseng kan, ngecek dirinya sendiri Tayan Luf gitu. Muncul aja. Mungkin gak ya orang Tayan? Gak deh, gak mungkin gitu. Tapi mungkin sih, makanya ya tag, follow, subscribe, cek sosial media juga. Ayo.